Ini pulau-pulau yang bagus nggak hanya di Pulau Padar, Pulau Rinca yang harus kita akses pakai kapal. Di sini kita pakai mobil 4x4 aja, kita udah dapat view yang bagus-bagus banget tuh. Akhirnya mendarat juga di Bajo. Halo Mas Tablo, akhirnya kita sampai di Labuan Bajo Flores. Jadi hari ini kita akan mulai melakukan survei untuk kegiatan kita Java Open Explore Flores di tanggal 7 sampai dengan 14 Februari nanti. Kita ikutin jalan-jalannya teman-teman ya, jangan ngiri. Perbekalan buat 10 hari. Ini Mas Taufik, Mbak Endram, hari ini liburnya.
Iya. Ini Mas Adi kolidernya. Oh iya. Iya Pak. Iya, selamat siang. Mari silakan. Jadi objektif kita itu sebenarnya kan meningkatkan kembali pariwisata. Ayo, udah aman nih, udah aman, protokolnya sudah bagus. Kemudian saya tadi lihat di bandara IHAK-nya juga sudah bisa bagus. Kemudian protokolnya mereka harus rapid, mereka datang dan didata kayak gitu sudah bagus ya gitu kan. Terus kemudian ya mulailah 2021 itu diambil di awal tanggal 7 sampai dengan 14 Februari itu kita mau jalankan, Pak Budi. Kalau saya sih targetnya survei ini istilahnya mau susur sampai dengan Kalimutu, sampai terjauh ya. Nggak sampai ke Maumere, tapi ke Kalimutu, kemudian kita balik ke Enabara, Riung, kemudian Reo, dan balik ke sini. Banyak sekali objek wisata yang bisa di, artinya dieksplor kembali, karena belum banyak orang tahu. Padahal tempat itu sangat berpotensi untuk dijadikan wisata, tapi orang tidak tahu kalau itu tempat wisata. Gitu. Seperti alamnya, terus pantainya, beberapa padang-padang savana gitu. Cuman orang belum tahu. Kebanyakan saat ini memang banyak sih yang touring ya, seperti Mugi, trail dari luar. Kebanyakan larinya ke poros lagi. Benar. Tidak mau menyisiri. Iya. Kalaupun ada yang menyisiri ke pinggir, untuk naturalnya mereka tidak gunakan, tapi kembalinya ke hotel lagi. Benar. Untuk survive-nya belum 100% mereka. Itu yang kita cari, Pak. Ya. Jadi kita nyari yang kalau bisa yang orang belum belum datangi. Betul. Gitu. Nanti kan kita explore, siapa tahu itu di kemudian hari akan menjadi satu destinasi wisata yang baru. Ya. Gitu. Betul. Saya kalau ada kamera gini suka grogi, Pak. Ya, suka lepotan ngomongnya. Tapi memang potensinya belum terekspos ya. Jadi kalau sekarang saya lihat dari tadi untuk penjelasan Pak Budi, itu poros itu memang daerah wisata gitu kan. Tapi untuk yang timur, utara maupun selatan itu kan jarang diekspos. Iya. Hanya sebatas motor karena mobil juga belum ada. Nah, ini yang paling pertama. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi corong buat orang lain ya, Bang. Bahkan di situ bisa untuk main off-road loh. Karena lokasinya masih ada. Nah, kita cari spot yang bagus, yang baru. Kalau misalkan kita ini di situ di tag ya publish gitu kan. Jadi bisa jadi tempat wisata. Kemudian teman-teman dari trail bisa support untuk kalau kita mau ke sini ada mobil 4x4 ajak ke sana gitu. Paling enggak komunitas 4x4-nya di sini bisa jalan juga. Wisata trailnya juga bisa jalan. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah rapid antigen semua, jadi insya Allah aman dari mereka semua. Kemarin kita ketir apa ya? Hasilnya nunggu. Iya, dari berangkat. Oh, satu hari sebelum berangkat. Lah iya. Enggak apa-apa, emang sih kayak. Belakang kan sedikit sakit. Oh ya benar. Enggak. Mau menuju ke pantai di bawah sana. Di bawah sana tuh pantainya. Itu ada penangkaran lobster sama apa tadi ya? Kerapu di sana. Cuman ini enggak ada jalan, jadi kita harus survei dulu untuk cari jalannya. Bawah situ kita mau turun dari sebelah sana sampai tempat datar, kita turun lagi ke bawah sampai menuju ke pantai. Siang ini, sore ini kita akan istirahat di sana sebelum kita ngelanjutin untuk ke satu destinasi. Kita akan camping di sana, bukan di sini, tapi kita akan lihat nih, kayak ini pantai yang bagus sekali katanya. Yuk kita cek. Sudah sampai di ujung barat ya, barat dari Pulau Flores. Jadi kita tadi begitu mendarat, kita koordinasi dulu dengan beberapa rekan di sini, ada Mas Imam sama Pak Budi. Kemudian kita coba susur di area barat. Kita sedikit main di rock rolling, terus kemudian naik turun bukit dan langsung bisa melihat bahwa mobil kita bisa sampai di bibir pantai. Belum pernah ada yang masuk sini selain mobil itu, mobil survei. Asik sih.
Asik ya. Oh, dari beberapa aktivitas itu bisa jadi ini satu. Pada saat teman-teman berkunjung ke Labuan Bajo, pasti daerah tujuan wisatanya adalah berkunjung ke pulau-pulau seperti Padar, Rinca, kemudian Pulau Komodo. Tapi kalau Anda extend dan menyisir di sekitar Labuan Bajo, Anda akan menemukan suatu nuansa yang berbeda dari yang biasanya Anda lihat. Jadi kontur tanahnya sangat asri, memang panas kalau siang, terik gitu ya. Tapi kalau kita lihat sepanjang mata memandang ini, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa. Hari ini luar biasa, tadi kita sempat mandi di pantai, kemudian makan Indomie seperti yang kita dambakan kalau untuk camping, kemudian ngopi dan kita santai di pinggir pantai. Besok pagi kita lihat sunrise-nya seperti apa. Pada pergi liburan semua. Wah, yuk pergi ke itu tuh Karimun kan? Ya. Itu tadi tendanya tuh dipasang di pinggir pantai gitu, nggak tahu. Ini hari kedua kita survei di Explore Flores. Pagi ini kita ada di sisi barat dari Pulau Flores di area Manggarai ya. Jadi pagi ini begitu bangun tidur kita dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa di bawah sana. Semalam kita coba untuk camp di pinggir pantai tapi kita takut air pasang, kita memutuskan untuk naik ke bukit. Karena memang di sini adalah spot atau best view yang bisa kita lihat dari sekeliling di puncak tertinggi dari sebelah barat Flores. Kita ikuti terus perjalanan kami di Explore Flores selanjutnya. Kita lagi di pasar nih, hampir belum masuk CR, kita sempetin buat belanja sayur, buah, gitu ya, selama nanti kita survei. Ini buat ngesup harusnya, nggak punya selai juga sama bawang putih, mau daun bawang, nggak ada pun sama. Bawang putih ya tuh Pak? Sudah, bawang putih sama bawang bombay. Ini kita beli tahu tempe, sayur-sayuran, dan karena mau bikin sambal juga. Nah,
di hari pertama ini kita survei dari Labuan Bajo menuju nanti di Mangalili ya. Ya. Terus kemudian ini di daerah namanya apa tadi? Kenari. Kenari. Di sini apa yang menarik kamu? Ya kalau di sini masih banyak juga kerbau liar, sapi liar, kemudian savananya juga. Oke. Okay. Ya mumpung hijau juga. Masih hijau. Kita lihat nanti di sana kita bisa lihat langsung dengan view pantai. Selat Molo. Selat Molo. Jadi area hutan cukup lebat di ketinggian 150 sampai dengan 180 dpl. Jalan menanjak terus, ada pohon di depan, terus lurus dulu, ada pohon tumbang, kita wincing dulu. Bentar ya, kita wincing dulu pohon tumbang. Ya, sebentar, kita cek dulu. Terus.
kuat sampe narik mas. Narik kebu. Gak salah, tidak ada kampung. Hup. Ada kayu melintang di jalan. Kemarin waktu disurvei sama teman-teman trail dari sini belum ada. Kayaknya mungkin hujan semalam atau hujan kemarin melintang. Tapi karena sangat besar, nggak mungkin kita geser untuk kayunya atau kita potong. Jadi terpaksa kita harus manuver ke atas sedikit di winch untuk menghindari kayu. Jadi tapi mudah-mudahan itu akan menjadi jalan juga untuk warga sini juga untuk lalu lintas, jadi bisa bikin jalan baru kita ke atas untuk menghindari kayu gitu. Cukup besar dan kita nggak bisa pindahkan, akhirnya kita buka jalan dikit untuk melipir istilahnya ya, jadi tanpa merusak banyak pohon kita lakukan penyisiran dan akhirnya kita bisa melewati. Bapak-bapak nanti benerin golok, barangkali ada pohon tumbang lagi di depan. Yuk. Kita cuman karena jalannya sudah lama tidak terlewati sehingga kita harus kembali membuka jalan, tapi bottom line nya sebenarnya kiri mas, mundur adalah batu
biasa kok. Lebih sopan lagi kereng tua. Kereng tua. Kereng tua. Kereng tua. Kereng tua. Kereng tua. Kalau kakak yuk KE. 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 Kalau kakak. Kalau kakak. AC kalau adik. AC kalau adik. AC. 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 Ini beri apa? Kemiri. Kemiri ya? Ya siapa itu kok? Itu kok kenapa digituin? Oh itu sampel nanti untuk mau alat pecah, dipecahin. Nanti kan dijepit, bolehin ya. Alat pecahnya? Iya. Keprek. Ini boleh mau ngasih di sini. Tidak ada di aspal, bu. Aspal mbak. Di tanah nggak pecah mbak. Ini batu. Oh di batu bisa. Iya. Gini mau eh? Tidak ter, ya. Di bawah taruh ke bawah kemirinya. Ya, terus? Iya gitu. Oh terus? Pukul. Besar ah, sedikit, gitu. Besar. Lainnya memang dipecahin. Kemirinya pecah enggak bisa. Berarti ini belum kering betul. Oh, belum kering. Oh, gitu. Belum kering, oh. Belum dingin. Iya, belum dingin ya, Bapak ya. Kenapa pakai sampel? Tidak besar lagi pukulnya ya? Tadi. Dijual. Ini kering tua. Iya, kering tua. Oh. Ya, itu isinya. Sampai perlu kemilem nirin. Di mana pohonnya di mana? Itu pohonnya tuh. Sebelah rumah itu, di rumah. Yang mana? Yang besar itu? Iya, yang besar. Ya, tapi kan itu pohonnya. Iya. Kebun kemiri semua. Oh, itu kebun kemiri. Memang penghasilan di sini kebanyakan kemiri. Iya, kemiri. Kolo? Golo. Golo. Golo sengang. Golo sengang. Iya. Bukan gunung sengang. Golo sengang. Golo sengang. Golo sengang. Jadi kalau kita balik, kita harus ke kiri dari cabang itu. Kalau bolak-balik makan waktu 2 jam. Ya kan? Kalau ke kiri nanti tembusnya kita bisa lewat Cuncarami kalau tidak direkas. Tapi bagusnya lewat Cuncarami karena apa? Jalannya lebih besar. Kalau lewat Rekas takut mobil kalau dari sana, kalau kita mapping dari sini cukup panjang. Mobil kan angkutan truk, ya single track. Memang sudah diaspal tapi ada yang rusak. Tapi tebing sebelahnya. Kalau mobilnya panjang pas masuk posisi begini mobilnya yang sebelah nggak bisa mundur ini agak sulit. Nah, jadi saya alternatifnya ke jalan yang lebih besar. Sana Bang ya. Masih jauh. Lewat perang, dari perang belok lagi. Ke arah sana. Naik motor berapa lama? Sekitar 2 jam. Ngoang. 2 jam. Ya, karena saya ini dari Ngoang, dari sana Ngoang. Oh, dari situ. Iya. Tapi tinggal di sini. Iya. Ya, Bapak. Yes. Ulanglah yang semangat. Kita. Ya, Bapak. Yes. Yeah.